Ini salah satu burung terkuku Cina. Ini sebenarnya ada sepasang, cuma yang satunya kurang tahu, masih belum pulang. Ini saya lepas sudah 3 harian kayaknya di luar, jadi dia bisa masuk sangkar sendiri. Jadi itu rumahnya di kandang biru itu. Biasanya dia bisa masuk sendiri lewat sini nyari makan. Terus keluar lagi, cuma tidurnya nggak di sini, guys. Tidurnya berada di pohon belakang rumah, di pohon mangga. Biasanya makannya di tangan. Nah, ini satunya baru datang, guys. Ini pasangannya, kalau nggak salah ini yang betina, jadi ini yang jantan. Ini saya lepas beberapa hari. Cuma ini agak nakal, guys. Bulunya yang betina pada rontok karena dipatokin. Nah, ini yang betina, cuma nggak berani deket soalnya jantan nakal. Nanti kalau ini udah kenyang, biasanya yang satunya baru turun. Kayaknya masih malu di depan kamera, sangat jarang sekali saya videokan soalnya. Ini usianya sekitar 6-7 bulanan.
Jadi ini lebih sering saya lepas liarkan daripada saya sangkarin. Cuma mungkin yang dikhawatirkan kalau dilepas itu mungkin faktor manusia, guys. Takutnya ditembak. Soalnya ini udah beberapa kali dari sekian burung terkuku yang berhasil saya jinakkan. Sebelumnya juga ada yang sangat jinak, tapi tiba-tiba nggak pulang, nggak tahu entah kemana. Masih belum mau turun ini yang betina.